Kita akan mereview transmitter Bluetooth ini ya. Untuk cara koneksinya, sebentar. Sebelumnya saya beli ini di Shopee, harga sekitar 100 ribuan, ya. 100 ribuan sudah dapat jack ini, 3,5 dan transmitter dan kabel charger, ya kan? Jadi sudah paket lengkap. Nah, ini kita konekin aja ke earphone ya, ya kan? Dan ini kan buat line in ya, buat ngerekam kita ke mixer. Nah, ini kita nyalakan aja, pencet M. Nah, ini udah nyala. Bentar kita ganti dulu modenya. Ini mode radio. Ini mode Bluetooth. Ini untuk menerima ya, receiver. Ini untuk menerima Bluetooth. Dan ini untuk template sekali lagi. Nah, ini transmitter udah TX ini. Ini untuk terima Bluetooth. Dan untuk koneksinya saya pakai earphone murah kok, ini cuma 55.000. Untuk koneksinya tadi saya nggak tahu sih, begitu saya bentar saya copot dulu ya, begitu saya copot begini dia sudah langsung connect ya. Nah, sudah langsung connect, jadi tanpa saya harus kayak untuk mencari Bluetooth apa untuk mengkoneksikan, enggak, dia langsung connect. Dan ini saya pakai handsfree murah, cuma 55.000, ya kan? Dan fungsinya untuk monitoring doang, ya. Monitoring, monitoring rekaman kita di mixer, kira-kira bermasalah atau enggak, atau masuk enggak. Kadang kan ketemu mixer yang kurang bagus, ya kan? Begitu kita coba ngerekam, masuk. Nah, begitu pas acara, ternyata dia nggak ngerekam, ya kan, pernah kejadian seperti itu. Dan untuk kualitas suaranya dia agak buffering ya, mungkin sekian detik gitu, jadi kualitas suaranya agak melambat. Mungkin itu aja ya untuk reviewnya. Dan untuk link pembeliannya, kalau mau earphone ini dan ini, komen aja di story saya, nggak apa-apa. Nanti saya kasih update untuk linknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.